Baik, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dalam Kristus, buka dan terangil hati kami ya Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima, saya akan membaca dari ayat yang pertama hingga ke tujuh. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu, dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kepada saya diminta untuk membawa tema khotbah dalam kapal kita ini adalah kebun anggur yang dikehendaki Tuannya. Pertanyaannya kemudian yang muncul adalah, karena dalam teks ini dikatakan Israel adalah kebun anggur Tuhan dalam ayat yang ketujuh,
Pertanyaan kemudian adalah mengapa dalam teks ini, dalam Yesaya ini, atau Israel digunakan metafora kebun anggur. Yang kedua yang akan kita renungkan adalah apa arti buah anggur yang asam. Memang kalau kita lihat teks bacaan kita tadi itu teks yang kaya sekali. Tuhan telah melakukan segala sesuatu untuk pohon anggur itu. Sehingga dikatakan apalagi yang harus dilakukan oleh seorang pemilik pohon anggur untuk kebun anggurnya. Tidak ada hasilnya. Hanya buah anggur yang asam. Akibatnya kalau kita lihat, kebun anggur itu dihancurkan total. Tapi renungan kita pada kali ini, itu fokusnya pada soal kebun anggur. Ya, mengapa metafora kebun anggur itu dan apa artinya buah anggur yang asam? Dua kali disebutkan dalam ayat yang kedua dan keempat. Kebun anggur, kalau kita lihat, ya kita tidak punya kebun anggur di Indonesia ini. Itu tumbuhan yang tidak hanya dikenal memang di daerah itu, jadi mereka akrab dengan anggur, dengan tanaman anggur. Mereka mengerti bagaimana mengelola, memelihara anggur, dan bagaimana mengelola buah anggur itu menjadi minuman anggur. Kalau kita perhatikan bahwa kebun anggur itu tidak bisa ditanam oleh pohon atau tumbuhan lain. Ya. Enggak bisa. Dia hanya bisa pohon anggur saja. Beda dengan misalnya kalau kita di Indonesia kan sering ada istilah namanya tumpang sari. Ya. Jadi kalau istilah tumpang sari itu cara berkebun tumpang sari, nah di situ pohon jagung itu bisa ditanam bersamaan dengan kacang tanah atau pohon lainnya. Tapi kalau kebun anggur itu tidak bisa. Hanya bisa kebun anggur saja. Tidak boleh ada yang lain di situ. Hanya kebun anggur saja. Ya. Inilah alasan mengapa digunakan istilah kebun anggur untuk mengajarkan kepada umat pilihan, umat Allah, bahwa hidup mereka yang adalah umat pilihan Tuhan, milik Tuhan, mereka hanya boleh menyembah Allah saja. Tidak boleh mereka beribadah kepada Allah lain. Tidak boleh mereka menduakan Tuhan. Mereka hanya boleh mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah saja. Mereka itu milik Tuhan. Dan Tuhan berbuat apa saja untuk umatnya ini. Seperti pohon kebun anggur tadi. Semua yang dibutuhkan untuk kehidupan, kesuburan, buah yang baik dari pohon anggur dilakukan oleh pemilik kebun anggur. Begitu juga yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Hanya Allah saja. Mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Tapi apa jadinya umat ini? Apa yang mereka hasilkan dalam hidupnya? Hanya buah anggur asam. Apa artinya buah anggur asam ini? Nah, itu secara lebih detail Yesaya kemudian menguraikannya mulai ayat ke-8 sampai yang ke-30. Kita tidak akan melihatnya ke sana lebih jauh, ya. Buah anggur asam. Ya, buah anggur asam.
Kenapa ini bisa terjadi? Relasi yang terganggu dengan Allah itu akan menyebabkan relasi dengan sesama manusia juga menjadi rusak. Mereka menambahkan dalam hidupnya, mereka berpikir, ya kita bisa menambah Allah yang kita sembah. Jadi mereka tambahkan satu kata. Kalau tadi jelas dikatakan mereka hanya boleh hanya Allah saja dalam hidupnya, mereka kemudian berpikir, ya kita tambahkan satu kata saja, bukan. Sinkretisme. Ini persoalan yang sudah mulai disuarakan oleh Nabi Amos. Mereka masih beribadah kepada Allah. Mereka masih menyembah Allah. Tapi mereka juga menyembah dewa-dewa. Menyembah Allah-Allah lain. Tumpang sari hidupnya. Ada Allah dan ada Allah-Allah lain. Yesaya pasal 1 sampai pasal yang kelima itu merupakan satu kesatuan, satu unit. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesaya meletakkan panggilan? Ya, jadi tidak hanya panggilan saja, tapi pengutusannya juga di pasal 6. Kenapa dia tidak menempatkannya di pasal 1? Panggilan dan pengutusan itu. Kenapa dia meletakkannya di pasal 6? Alasannya adalah untuk memberi konteks. Ya, untuk memberi konteks kepada panggilan dan pengutusannya ini. Apa namanya panggilan utama dalam hidup Yesaya? Jadi kalau kita lihat, motif yang kuat dari pasal 1 sampai pasal yang 5, itu adalah motif ketidaktaatan umat ini. Mereka menambah Allahnya. Mereka merasa tidak cukup hanya menyembah Allah Yahweh. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Secara ringkas, saya akan sebutkan beberapa bagian dari Yohanes pasal 1 sampai yang kelima. Pasal 1, 2 sampai 4 dikatakan mereka memberontak terhadap aku. Padahal aku sudah memberikan semua yang mereka butuhkan. Tapi mereka memberontak terhadap aku. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menista yang Maha Kudus, berpaling. Tidak taat. Hubungan yang rusak dengan Allah membuat hubungan dengan sesama juga rusak. Pasal 1, 15, 16 dikatakan, tanganmu penuh darah. Tanganmu berbuat jahat. Hidupmu penuh dengan kejahatan. Tidak taat. Pasal 1, 20. Kamu melawan. Kamu memberontak. Tidak taat. Pasal 2, ayat 6 sampai 9. Mereka melakukan tenung. Jadi mereka beribadah kepada Allah, memberi korban bakaran. Mereka melakukan tenung. Negerinya penuh berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya Allah yang mereka buat oleh tangannya. Dan itu yang mereka sembah. Jadi mereka menciptakan Allah, Allah. Dan apa yang mereka ciptakan dengan tangannya itu, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka tidak taat kepada Allah. Pasal 3 ayat 8.
Perkataan mereka melawan Tuhan. Perbuatan mereka melawan Tuhan. Mereka menantang kemuliaan hadirat. Pasal 5, bagian yang kita baca tadi itu ayat yang ke-7. Hanya ada dalam hidupnya kelaliman. Hanya ada dalam hidupnya keonaran. Ini menjadi latar kemudian kepada pasal 6 tentang Yesaya. Yesaya sadar sesadar-sadarnya bahwa hidupnya itu harus menjadi berita bagi bangsa yang tidak tahu. Pasal 6 ayat yang ke-10, inilah tugas Yesaya. Tugas pengutusannya. Buatlah hati bangsa ini keras. Dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Jadi hati, telinga, mata itu menunjuk apa? Penolakan total terhadap berita khotbahnya. Hati, telinga, mata. Yesaya kemudian menyadari bahwa hidupnya ini menjadi satu berita, suatu pesan kepada bangsa yang tidak taat ini. Diperlihatkan melalui hidupnya, melalui ketaatannya. Yesaya itu pelayanannya relatif panjang, ya 50 tahun. Mulai dari usia, pasal 1 ayat 1, kemudian nanti disebut lagi pasal 6 ayat 1, kemudian hingga Hizkia. Jadi relatif panjang pelayanannya. Jadi pelayanan panjang ini tugasnya adalah apa? Berita yang mau disampaikannya adalah apa? Buatlah hati keras. Telinga berat mendengar. Mata melekat, tertutup. Penolakan total ya terhadap Yesaya. Apakah karena khotbah Yesaya ini, pesan berita yang disampaikan Yesaya itu sulit memahami khotbahnya? Ya, memang para ahli biblika saat ini semua sadar bahwa tidak mudah memahami kitab Yesaya. Itu salah satu kitab yang sulit. Tapi kalau kita baca pasal 28, 9, 10, jelas sekali di situ kita lihat bahwa orang-orang yang mendengar Yesaya meremehkan khotbah-khotbah dia, berita pesan nubuatnya. Oleh karena apa? Terlalu sederhana. Sedikit katakan dia mengajar seperti kepada anak-anak nih. Terlalu sederhana berita yang disampaikannya. Jadi bukan mereka tidak mengerti. Kerasan hati Yesaya. Ya, kekerasan hati para umat Allah. Dan Yesaya harus terus taat untuk menyampaikan khotbah itu. Kalau saya seperti begini, ya pasal 6, pasal 7 saya masih bisa tahan lah sampai pasal 8. Saya masih bisa tahan lah. Tapi pasal 9, waduh itu udah mulai mikir itu. Waduh kemana ya, bagaimana Tuhan salah hati. Tapi Yesaya tidak, dia taat. Menyelesaikannya 50 tahun sampai pasal 66. Taat. Bagaimana saya menggambarkan taat? Ya? Ini ikan. Ikan itu selama dia ada di air, karena memang itu habitatnya, memang dia harus berada di situ. Dia bisa merdeka bebas di situ, selama dia di dalam air, dia tetap menjadi ikan. Tapi begitu dia keluar dari air, dia bisa menjadi ikan panggang, ikan goreng. Memang kadang-kadang pernah lihat itu di laut ya,
kadang-kadang ikan melompat gitu keluar dari air. Ya bukan dia bosan tinggal di air gitu ya, seperti kita kadang-kadang kelamaan pakai itu, pakai masker, udah ngap gitu keluar sebentar cari tempat gitu ya. Bukan, itu keluar dia karena apa? Karena dia sedang diburu oleh ada ikan lain atau dia sedang memburu, jadi dia melompat. Jadi selama dia ada di dalam air, dia merdeka bebas. Begitu juga kita. Jadi kalau kita hanya menyembah kepada Allah, karena memang kita diciptakan untuk itu. Dan karena kita diciptakan untuk itu, maka kita harus hidup. Maksud penciptanya, yaitu apa? Berada di dalam air. Berada di dalam kehendak Tuhan. Melakukan firman-Nya. Melakukan kehendak-Nya. Melakukan perintah-Nya. Melakukan hukum-Nya. Kita merdeka di situ. Karena apa? Memang kita diciptakan untuk itu. Itu habitat kita. Itu habitat manusia. Begitu kita keluar dari situ, maka hidup kita akan susah. Jadi, taat hanya kepada Allah saja. Dan Yesaya kemudian apa? Menjadikan hidupnya sebagai model. Model apa? Taat hanya kepada Allah saja. Ini berita yang disampaikan oleh Yesaya. Dia paham betul panggilan dan pengutusannya. Taat kepada Allah. Taat sepenuhnya kepada Allah. Tanpa ada sisa. Mutlak taat. Karena dia tahu di situ hidup. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ketika hidup ini sebagai model, maka media itu menjadi pesan, muncullah pesan ganda. Pesan yang sangat kuat sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Yesaya. Yesaya taat. Ya, meskipun kelihatan tidak ada apa-apa, tapi kita jangan lupa. Dalam perjanjian baru, setelah kitab Mazmur, itu kitab Mazmur 150 pasal, itu dikutip oleh penulis-penulis perjanjian baru 57 kali. Kutipan langsung, Yesaya itu 54 kali. Jadi pengaruhnya jauh nanti ke belakang. Matius mengutip Yesaya, Markus mengutip Yesaya, Lukas mengutip Yesaya, Yohanes mengutip Yesaya, Paulus mengutip Yesaya, Petrus mengutip Yesaya. Jadi dampak pelayanannya, kalau dia taat, itu memiliki dampak yang panjang. Tidak instan. Hidup sebagai model untuk ditiru. Inilah sebenarnya prinsip dasar, prinsip utama etika Kristen. Imitating. Tuhan Yesus katakan ikutlah aku. Paulus juga katakan ikutlah aku. Hidup kita sebagai model untuk ditiru ketika ini terjadi. Ketika ini terjadi. Media itu menjadi pesan. Maka pesannya itu menjadi double, menjadi ganda. Hidup sebagai model. Sebagai mahasiswa. Hidup kita ini sebagai model dalam hal apa? Dalam banyak hal. Mungkin salah satu bisa kita perlihatkan. Dalam memberi perhatian. Ini kalau saudara-saudara, Bapak-Ibu sekalian, itu bisa lihat nanti laporan dari ahli, ya, dokter kejiwaan di Indonesia. Mereka melihat banyak orang yang terganggu jiwanya saat ini. Angkanya cukup, persentasenya cukup besar juga. Memberi perhatian.
model hidup ini. Hidup kita ini menjadi model dalam hal apa? Kepekaan kepada sesama. Kepekaan sosial. Kepekaan personal. Menjadi model dalam hal apa? Kasih. Sehingga orang meniru kita. Oh ya, dia begitu mengasihi. Dia tahu apa yang saya butuhkan, dia berikan. Menjadi model dalam hal apa? Disiplin. Disiplin belajar. Disiplin hidup. Disiplin mengerjakan tugas. Tidak mudah hidup dalam masa sekarang ini. Karena kita memang hidup dalam masa normal. Bukan normal kehidupan seperti ini. Tapi kita memperlihatkan. Hidup kita ini kita perlihatkan kepada orang-orang sekitar kita. Hidup model kita sebagai model dalam hal kerajinan. Tidak bermalas-malas. Rajin. Model dalam hal apa? Ya mungkin dalam hal kebersihan diri. Dalam hal kebersihan kamar. Menjadi model untuk ditiru bagi orang di sekitar kita. Yesaya menjadikan hidup sebagai model taat hanya kepada Allah. Taat hanya kepada Allah saja. Itulah kebun anggur yang dikehendaki oleh pemilik kebun anggur itu. Taat hanya kepada Allah saja. Yesaya sadar itu. Dia tahu itu. Dia tidak hanya menyampaikan berita kepada bangsa yang tidak taat ini. Taatlah kepada Allah. Tinggalkan dewa-dewa. Berita Yesaya itu kan pada dasarnya terdiri dari dua bagian. Hukuman. Tapi juga keselamatan. Taat. Tapi dia juga memperlihatkan hidup taat total kepada panggilan dan pengutusannya. Hidupnya itu sebagai model untuk ditiru oleh orang-orang yang tidak taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam perenungan kami ini, kami berdoa kiranya Engkau memakai hidup kami ini. Memberi kesempatan kepada kami masing-masing agar hidup kami ini menjadi model yang ditiru bagi orang-orang sekitar kami. Oleh karena kami taat kepada Tuhan yang memiliki pemilik hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.